Tabrakan Pak, tolak lari Pak. Oke. Stop. Iya. Mobil ugal-ugalan tabrak pengguna jalan lalu terguling. Aksi ugal-ugalan seorang pengemudi mobil di ruas jalan Ahmad Yani Kota Bandung viral. Dalam video yang direkam dari kamera dashboard mobil milik seorang pengguna jalan, sebuah mobil berusaha menyalip kendaraan lainnya dengan mengambil jalan paling kanan di ruas jalan veteran. Saat hendak memasuki ruas jalan Ahmad Yani, mobil ini sempat menabrak 3 unit kendaraan lainnya serta seorang pengendara sepeda. Tabrakan Pak, lari Pak. Setelah menabrak kendaraan lainnya dan tak lama kemudian mobilnya malah terguling. Masih beruntung sang pengemudi selamat. Hanya saja mobilnya ringsek dan sebuah pot bunga berukuran besar hancur. Selidik punya selidik, peristiwa ini dipicu kurangnya konsentrasi serta kepanikan pengemudi mobil akibat berupaya mengejar kendaraan lainnya yang sebelumnya menyerempet mobilnya. Meski demikian, niat pengemudi untuk melarikan diri gagal setelah mobil yang dikemudikannya menabrak sejumlah kendaraan, lalu hilang kendali hingga menabrak bola batu di trotoar jalan, lalu terguling dan menabrak tiang listrik. Meski sempat mengakibatkan kerusakan, namun peristiwa ini berakhir damai. Pengguna jalan lainnya yang terserempet tidak menuntut ganti rugi materi terhadap pelaku.